saja lancar, langsung saja dari kesulahan 28 Oktober satu tas kiper tentunya. Juga dari sumber saja masih terjadi perebutan bola, masih dari sebelasan. Para FC ini para mencoba melakukan serangan dari sayap sebelah kanan melaju sana kaki dapat dibayang nomor tunggu dekat coba kata bola melambung tinggi sambil saja masuk dari sebelasan Cardona bertunggu sembilan dari kesaksikannya itu Yuni bekerja sama dengan rekannya nomor tunggu tiga dan Cardo mencoba melakukan serangan ada nomor tunggu yang bicara mencuri yaitu pas dari kesebelasan Sumardi melaju depan berbahaya sekali ya. Pelanggaran langsung saja dilakukan dihalau saja dari 98 dari kesebelasan Cardo mencoba melakukan serangan dari lini tengah masih Cardo nomor 99 yaitu Yudi. Yudi bekerja sama dengan rekannya dapat dihalau saja oleh rekannya tadi iya sayang sekali masih dari kesebelasan Cardo shooting ke depan terlalu keras lebar hingga bola meninggalkan di sana bayangi dengan mudah penjaga gawang yaitu Ferry tadi. Angkat saja ke atas, sundul saja. Masih di kesebelasan Bara, kandas tadi serangan daripada kesebelasan Bara FC dihalau saja oleh pemain bawah dari kesebelasan Cardo tadi masih di kesebelasan Bara terlepas berbahaya melaju nomor 7 di sana kemudian di depan gawang kesebelasan. Ya kita saksikan perbuatan baru langsung saja ke gawang terlalu tinggi kesebelasan Cardo berikan kebenarkannya dari masuk di kesebelasan Bara FC mundur saja apa yang terjadi ya inilah kan pertandingan persahabatan antara kesebelasan tadi lakukan bola melambung tinggi langsung saja bed dari kesebelasan Bara melakukan tendangan gawang tadi sehingga lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Berbahaya di bayang-bayang ini terlepas penjaga gawang tadi tangkap pada kesebelasan penjaga gawang sayang sekali yaitu Uki tadi terlepas tangkap pada kesebelasan Uki masih di garang menghalau serangan daripada kesebelasan Cardo masih Cardo kita saksikan. Ya, angkat saja umpan lambung ke depan. Ada nomor punggung juga melaju sana. Penjaga gawang sudah keluar. Ayo daripada kesebelasan Cardo FC. Ya, masih terjadi perebutan bola. Di sana melaju. Ada nomor punggung juga di sana. Itu Amin. 11 melaju sana di bawah nomor punggung juga berbahaya. Nomor punggung 11. Shooting ke depan dengan camping penjaga gawang barat. Itu Ferry. Tadi lakukan mengarah ke dalam. Berhasil gol 1-0 tadi yang dicetak oleh Noar Punggung 16 itu Udin Cudinia nomor 8 ya Faisal tak ada nomor punggung 8 di sini ini ada Faisal gol pena-pena terus gak pintas kesebelasan Cardo tadi cukup indah langsung menuju gemur gawang kesebelasan Bara masih dari kesebelasan Bara FC mencoba melakukan serangan melaju dari sayap sebelah kanan disapu saja tadi dari hak sebelah Cardo tadi dihalau saja oleh kesebelasan Bara FC merebutkan bola maksudnya kepada nomor 9 tadi kita saksikan yaitu Yuti tadi ya terjadi perebutan bola di sana masih nomor 16 angkat saja ke depan ada nomor 9 ya masih mengontrol umpan yang diberikan oleh rekannya tadi ya kita saksikan langsung saja ke atas ya umpan terobos dapat dihalau tadi oleh Tom dari kesebelasan Bara Bara mencoba membangun serangan dihalau saja Tom dari kesebelasan Cardo sundul saja bola melambung tinggi di sana kita saksikan terjadi sundul menyundul di sana angkat ke tengah dihalau saja nomor punggung juga tidak terjadi Osmal ya masih kesebelasan Cardo menghalau serangan daripada kesebelasan Bara masih kesebelasan Bara FC kita saksikan iya nomor punggung 11 melaju di sana dibayang-bayang nomor punggung 15
PSD tadi terjadi perebutan bola di sini. Kita saksikan saja. Ya, masih di sebelah kendaraan angkat ke depan, tidak ada rekan di sana. Bisa dengan mudah penjaga gawang yaitu mengempat ke sana, bekerja sama dengan rekannya Kargo, mencoba melakukan serangan dari lini tengah, angkat saja ke depan. Iya, ada nomor 2 sumber saja, masih dari kesebelasan. Kargo mencoba menyerangan closing pendek dari berikan kepada rekannya. Iya. Ya, langsung maju ke depan dari kesebelasan Kargo. Tidak offside. Sementara mencoba menyerangan tapi kandas tadi karena nomor 6 langsung ke mulut gawang. Terlalu melebar, melaju tapi tidak ada rekan di sana. Para hendel saja tadi, tapi seri penjaga gawang dari kesemuran gawang. Iya, terlalu tinggi tadi apa yang terjadi. Iya, berikan kepada rekannya di sana yang bersaksikan. Masih berjelasan Kargo, angkat saja ke atas, bola melambung tinggi, ada nomor 9 bekerja sama dengan nomor 11. Masih nomor 11, kita saksikan. Kesebelasan Kargo mencoba membangun serangan tadi, tapi bola kembali lagi ke bawah kepada rekannya nomor 12. Angkat saja ke atas, kita saksikan. Tapi saya mundur saja, terjadi bola melambung tinggi, masih dengan kesebelasan Kargo. Masih Kargo, umpan maksudnya kepada nomor 2, kita saksikan itu 7, masih 7. Iya, kita saksikan Bara mencoba melakukan serangan balasan, nomor 7 melaju, tapi kita saksikan dihalau saja oleh 11 dasar, tapi dengan cermat penjaga gawang Heri tadi menangkap bola. Out door, 3 terlepas kawalan dari kesebelasan Kargo, nomor 3 dari kesebelasan Kargo. Iya, pelanggaran ini untuk kesebelasan Bara F. Langsung saja ke dalam, hampir saja kurang kurang sebelahnya. Keras, tapi sayang. Langsung saja ke depan, masih ada nomor 7 sini kita saksikan melaju dari sayap sebelah kanan, kita saksikan melaju ke sana sendirian. Iya, apa yang terjadi terkesan? Apa yang terjadi? Sudah dilakukan, angkat saja ke depan. Masih dapat dihalau oleh back dari kesebelasan Bara S-Tracker. Back daripada kesebelasan Kargo. Angkat saja ke atas. Tidak ada rekan di sana. Dengan mudah penjaga gawang Peri. Hingga bola berada Kargo mencoba bangun serangan dari lini tengah. Antar saja ke depan. Masih nomor 21 tadi dihalau dari kesebelasan Bara, nomor 9 masih dari kesebelasan Kargo. Angkat bola melambung tinggi ke atas, sembuh saja, ada nomor 6 melaju ke dalam. Umpan terlepas kepada nomor 9 kali, sayang sekali terlepas saja karena sudah dilakukan dengan kerap menuju ke tengah tadi. Bara mencoba bangun serangan, bapu saja dari kesebelasan Kargo. Dan daripada kesebelasan nomor 3 tadi yaitu Amin sudah ke tengah, disutul saja oleh pemain dari kesebelasan Kargo. Masih dari kesebelasan Kargo di bawah nomor 9, umpan terakhir kepada nomor 3 melaju sana, berbahaya berbahaya kembali di depan dalam kesebelasan Kargo, shooting ke depan. Allah Rabbu sangat bebas tadi, bola melambung tinggi. Ya, kita saksikan masih dari kesebelasan Kargo, masih terjadi perebutan bola. Iya, berikan kepada rekannya Kargo membangun serangan dari sayap sebelah kiri, berikan kepada rekannya nomor 21 kembali ke depan ke nomor 9 tadi kita saksikan yaitu Yuti. Apa yang terjadi, angkat saja ke depan, ada nomor 21 bola melambung tinggi. Yuti di sana kita saksikan bayang-bayang nomor 8, masih ada nomor 2 di sana. Langsung saja ke depan, ya, berakhirlah di babak pertama. Kargo FC berada di posko sebelah kanan panitia, sedangkan dari Bara FC berada di posko sebelah kiri panitia. Mari kita saksikan kembali live bersama channel YouTube Asmo kita. Kita nanti kalau panjang kali sini jadi Aru Baril, Baril langsung saja ke tengah, dihalau saja oleh kesebelasan Kargo. Umpan saja, sundul saja Baril tadi. Kita saksikan bersama-sama
Terbang seperti macan, menangkap seperti elang. Iya, langsung saja ke depan. Masih dari kesebelasan. Bara mencoba membayang-bayangi striker daripada kesebelasan. Dari kesebelasan, Bara FC. Bola melambung tinggi sana, kita saksikan. Ada nomor 8 hub kiri dari kesebelasan Bara FC. Direbut saja tadi. Coba Hayo itu dari belakang. Langsung saja ke depan. Langsung saja offside. Ya. Bara FC melakukan serangan dari lini tengah, melaju saja di kawasan pemain. Kargo nomor 3 angkat ke depan, umpan masuknya kepada nomor 21 tadi melaju dari sayap sebelah kanan, tapi sayang Kargo kurang baik maksud akan ini untuk bermain di lapangan tribun. Langsung saja ke depan, lepaslah kita kapal bola daripada baru berbahaya kembali di depan gawang kesebelasan. Langsung angkat ke tengah, tumbuh saja terjatuh tadi. Yang di Kopinang ya, kita saksikan masuk dari kesebelasan Kargo, shooting ke depan. Itu dilakukan oleh Baril tadi. Masih dengan kesebelasan Bara, angkat ke depan. Di sana melaju nomor punggung 7, masih dimain-main nomor punggung 13. Buang toko saja, dipotong saja nomor punggung 11 tadi. Terjadi perputaran bola di sana. Mari kita saksikan kemana dan kemana mana lagi dari kesebelasan Kargo. Mencoba melakukan serangan balas yang melaju dari sayap sebelah kanan nomor 19. Umpan terobos saksinya kepada nomor punggung 9. Iya, hanya menghasilkan awal membangun serangan lagi. Iya, dihalau saja dua orang pemain dari kesebelasan Bara tadi. Ya, masih Bara FC, umpan-umpan pendek, waktunya ngelakuin nomor 19, umpan terobos ke depan, melaju saja, dibiarkan saja ada penjaga gawang Peri. Umpan saja, kita saksikan, menghalau serangan daripada kesebelasan Kargo tadi, gawang pengundang melaju dari sayap sebelah kanan, masih dari pengundang, dapat dihalau, di blok tadi, tentunya dari kesebelasan Kargo. Umbel saja tadi, ya, angkat ke atas. Masih dari sayap sebelah kanan, masih digombang satu orang pemain dari kesebelasan Kargo tadi. Bara mencoba bangun serangan, sayang masih terjadi perebutan bola. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, mangkat ke depan. Ada kapten dari kesebelasan Bara, lagi sana dari sayap sebelah kiri, salah paham. Tidak ada rekan di sana. Kargo, umpan terlalu berbahaya, buang toke saja. Dari kesebelasan Bara itu dilakukan dengan cermat penjaga gawang, ya, bola dan cakap langsung saja, tumbuh saja dari kesebelasan Kargo, angkat ke atas, tumbuh saja dari kesebelasan Bara itu. Terjadi perputaran bola di sana, kita saksikan striker nomor 7 tadi mencoba membangun serangan, tapi sayang kandas. Kargo mencoba serangan balasan, tumbuh saja oleh Baril, back handal daripada kesebelasan Bara FC. Angkat saja ke depan, terlepas. Yang naik ke atas. Bola tidak berada. Wah, apa yang terjadi sana? Hanya Kargo mencoba mengusirkan umpan kerusuk ke sebelah kanan tadi dari kesebelasan Kargo. Ada nomor punggung 11 di sana melaju dari sayap sebelah kanan, mati masih bermain nomor punggung 8 dari kesebelasan Bara FC, angkat ke tengah, masih dari kesebelasan Bara. Bara FC menghalau, Baril umpan terobos dari sayap sebelah kiri melaju dari punggung 3, kita saksikan bersama-sama, shooting ke depan, tapi sayang rekannya terlalu jauh tadi, hingga tidak membahayakan gawang daripada kesebelasan Bara. Ya, masih dari kesebelasan Bara FC mencoba untuk serangan di sana, kita saksikan nomor punggung 9, shooting saja ke depan, dapat dihalau, masih dari bola kembali kepada Kargo FC nomor 6. Ya, umpan kepada nomor 9 tadi, kembali lagi kepada nomor 6. Kita saksikan di bawah nomor 8, melaju sayap dari sebelah kanan nomor 11, melaju. Apa yang terjadi?
Ya, sudah dilakukan pada kesempatan tadi kita saksikan terjadi perebutan bola di sana masuk ke belakang kargo. Kena yang kargo. Sudah dilakukan dengan keras berjaga-jaga dengan posisi yang cukup baik tadi penjaga gawang dari kesebelasan Bara yaitu Ferry. Iya, lagi-lagi. Ya, masih melaju dengan bola dia di bawah Bayern Arjuna Gerbang. Terlepas jadi berbahaya. Kembali di depan gawang Bara anti-shooting saja. Sayang sekali. Dapat dihalau serangan daripada kesebelasan kargo tadi. Angkat saja ke atas. Tunduk saja dari kesebelasan Arjuna Gerbang tadi. Masih dari kesebelasan kargo. Mencoba membangun serangan. Bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 11. Melaju lagi nomor punggung 6 di sana. Langai terkecoh tadi. Goyang sampah sedikit tadi. Berikan kepada nomor punggung 10 tadi. Maksudnya rekannya di sana. Tapi saya shooting saja. Dihalau saja dari kesebelasan. Para FC langsung angkat ke atas. Sudah saja. Ya, terjadi perebutan bola nomor punggung 8 dari kesebelasan. Kargo dapat dihalau tadi. Umpan terobos dari serangan balasan yang dilakukan oleh kesebelasan Bara FC masih di bawah nomor punggung 13. Nomor punggung 7 striker dari kesebelasan Bara tadi. Kandas. Tadi serangan dari kesebelasan Bara FC masih kembali ke Bara FC. Umpan lambung ke depan. Tidak ada rekan di sana. Masih dikuasai oleh kesebelasan Kargo. Goyang sambal sedikit. Angkat ke sayap sebelah kanan, tapi tidak ada rekan di sana. Angkat lagi ke tengah. Closing pendek yang dilakukan tadi. Ya, apa yang terjadi? Masuk serangan balasan yang dilakukan oleh kesebelasan Bara kandas tadi. Melakukan serangan balasan daripada kesebelasan Kargo. Umpan pendek, angkat ke depan. Kurang akurat berambut pirang tadi. Tapi sayang dapat dipatahkan serangan daripada kesebelasan Kargo. Ya, terjadi benturan tadi kita saksikan. Angkat ke depan masih di kesebelasan dari Kargo FC. Umpan terobos ke depan dapat menghalau. Iya, kita saksikan saja tadi. Lanjut ke pertandingan. Angkat ke depan dari kesebelasan Bara FC. Dipatahkan saja lagi serangan daripada kesebelasan Bara tadi di kesebelasan Kargo. Masih Kargo umpan pendek kepada nomor punggung 6. Terumpan terobos dapat dihalau. Iya, terjatuh tadi. Masih nomor punggung 6 dengan cekatan. Berikan kepada rekannya. Dapat dihalau oleh Baril. Atas daripada kesebelasan Bara FC. Kini bola berada di posisi di tengah. Serangan dari kesebelasan Bara FC. Membangun lagi serangan. Serangan Kargo. Hati besar antara Akansi berhadapan dengan Bara FC dari jalan 28 Oktober Cetan. Iya, berhadapan dengan Akansi Kargo dari desa Arang Libung Kuburaya. Iya, masih dari kesebelasan Kargo. Terjadi test body tadi yang tidak sengaja dilakukan oleh kesebelasan FC tadi. Ya, kuning dari kesebelasan, kartu kuning oleh wasit dari PSSI yaitu Mansur. Ya, terjadi perebutan bola dan Kargo mencoba bawa serang, umpan terobos maksudnya, tapi masih membentur salah satu kepala pemain dari kesebelasan Bara sehingga tidak terjadi penyerangan tadi. Masih dari kesebelasan Kargo mencoba lagi serangan balasan. Iya, sayang sekali kandas langsung dari kesebelasan Bara FC nomor 4. Apa yang terjadi? Umpan terobos maksudnya kepada nomor punggung 16. Berlemah tadi nomor punggung 16. Terjatuh. Umpan terobos tadi kepada nomor punggung 11. Dari Kargo. Umpan dari lini tengah. Dapat dihalau oleh Baril tadi. Back dari kesebelasan Bara. Ini serangan balasan. Offside sudah. Kesebelasan Kargo. Terjadi penyerangan dari jantung pertahanan kesebelasan Bara. Oh. Ya, sudah dilakukan masih di kesebelasan Bara FC. Ya, berakhirlah.